Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan sikap. 1. Kami mendukung penangkapan terhadap para pelaku hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Usut tuntas para pelaku dan aktor penyebab hoaks yang tidak bertanggung jawab agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal akibat adu domba penyebaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Paser, baik yang Muslim maupun non-Muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoaks dan tidak mudah meng-share berita hoaks kepada orang lain. 4. Mari kita selamatkan Kabupaten Paser dari berita yang tidak benar atau hoaks dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Paser. Paser Buen Kesong, Paser Berhati Baik.